Bagi yang mau updatean Ras setiap hari, jangan lupa subscribe ya. Hai Ras Lovers, baru-baru ini jagad hiburan dihebohkan dengan penangkapan pasangan public figure Nia Ramadhani dan Ardi Bakri terkait penyalahgunaan narkoba. Sebagai sahabat dan pernah merasakan juga jadi korban dari penggunaan obat terlarang tersebut, Raffi memberikan support penuh ke Nia dan Ardi melalui unggahan terbaru di Instagramnya @RaffiNagita1717. Raffi menyampaikan bahwa manusia tepatnya luput dan salah, tidak ada manusia yang sempurna. Dan di akhir caption, Raffi menulis hashtag maaf untuk Nia dan Ardi, belajar dari kesalahan dan beri Nia Ardi kesempatan. Kita doain ya guys, semoga permasalahan ini cepat selesai dan idola kita Raffi Nagita dijauhkan dari hal-hal buruk semacam ini. Oh ya, by the way, di masa PPKM ini, Raffi Nagita sebagai public figure konsisten memberikan contoh yang baik dengan tetap di rumah aja agar masa pandemi ini segera berakhir. Tapi kalau di rumah udah pasti usilnya kambuh lagi. Ujung-ujungnya Rafa tadi bikin kesel deh. Tapi bentaran doang ya guys, tak juga baikkan lagi. Dan tadi malam Double R keciduk Nagita lagi ngorok sambil nonton HP. Enggak deng, HP yang nonton mereka. Enak. Main bos. Bos, tambah gede aja bos. Ini montok banget bos. Bos. Bosku. Kiano. Kiano. Oh Rafa. Bukan lo. Temennya Om Baim ya? Oh anaknya Papa Raffi ya? Bukan anaknya Papa Raffi? Kita main bola lagi, siap jadi keeper. Tos dulu. Lihat punya gini. Ini buat AA ya. Tapi apa-apa rubah jadi gini. Oke gak? Jempol. I love you. Nonton bola. Bukan nih. Bola yang nontonin.